Untuk kali ini saya akan melakukan pengujian MPPT Meski Blue 60 Ampere versi Wifi ya ini ya. Ini untuk nomor invoice-nya 40631332. Kemudian untuk yang pertama kali kita harus perhatikan untuk penyalaannya atau penyambungan yang pertama kali kita nyalakan atau sambungkan itu bagian baterai terlebih dahulu. Kemudian yang kedua baru kita sambungkan atau kita nyalakan di bagian PV-nya. Ya ini kita bisa lihat di sini dia mode charging di sini ya. Ya ini kita lihat untuk menu yang lain, ini batu penuh ya. Ini 14,4 ya. Ini batunya full. Kemudian kita coba untuk versi Wifi-nya ya di sini ya. Di sini ada aplikasinya, nanti di petunjuk manualnya tersedia dalam kardusnya nanti ya. Ini. Kemudian untuk aplikasinya tersendiri nanti bisa download ya. Di sini namanya MPPT Control. Kemudian kita bisa klik. Ini kita konekkan ke Wifi dulu, maaf. Kita konekkan ke Wifi. Ya, MPPT kita konekkan sini. Ya, untuk kata sandinya di sini tersedia. Ya, 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kita keluar. Nunggu sampai di sini connect ya. Oke, ini menyambungkan. Oke, keluar, kita masuk ke aplikasinya. Ya, ini di sini bisa dilihat ya. Ini udah connect ini. PV-nya 57 di sini. Di sini bisa dilihat sini ya. Ini untuk merubah baterai, kemudian MPPT 60 ampere. Kita off-kan juga ya, di sini dia berhenti ya, masih gasingnya di sini ya. Kita on-kan juga ini. On. Disini saya on-kan ya. Di sini nanti dia jalan lagi ya, ini. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter untuk pengujian MPPT sebelum kami kirim. Terima kasih.